kok senyum-senyum. Wah, udah gak benar nih. Kayaknya manusia ngeliat sesuatu gitu kan. Diteriakin lah, "Cecep, isti keluar lu," gitu kan. Cecep ini langsung nengok. "Apaan sih, Mat? Lu ganggu orang aja, orang lagi senang juga. Lu ngobrol sama siapa?" "Ini gue ngobrol sama..." Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Samsul Mister Horror. Dongeng horror gue kali ini, gue bakal ngedatangin karakter baru. Pokoknya yang gak kalah seru sama Jaya sama Upin. Buat kalian yang penasaran dengan ceritanya, kalian wajib tonton video ini sampai habis. Dan jangan lupa like, comment, subscribe, dan share video gue ke banyak orang. Dan buat kalian yang mau ikutan open trip, kalian bisa kunjungi ke Instagram gue di bawah sini. Dan buat kalian yang mau lihat video vlog gue juga, kalian bisa lihat di bawah sini. Dan gak usah banyak basa-basi lagi, kita mulai ke segmen donor. Dongeng horor dimulai. Oke cuy, sebelum masuk ke ceritanya, kita ritual, kita ngops dulu ya. Aduh, asbak gua udah gak kebuka-kebuka nih, sekalian kebuka keluar jin nanti. Dan kita bakal nyeritain pendaki santri kali ini. Dan sebenarnya ya santri, tapi santri ini ketika gua baca gitu ya, yang ngirim cerita ini emang agak dablek juga ini santri gitu. Awal mula ceritanya kita sebut aja namanya Mamat. Mamat ini lulusan pesantren lah ya pada saat itu. Dan memang mau memutuskan untuk lanjut lagi pesantren. Mereka itu kayak di masa-masa liburannya. Mereka ini sebenarnya gak pernah naik gunung sama sekali. Cuman pada saat itu mereka ini bisa dikatakan dua biji lah ya, kemana-mana selalu berdua. Pastilah ada kalian masa-masa masih-masih remaja umur 18-20 itu kayak ada temen dekat yang, apalagi kalau misalkan rumahnya tuh kayak di satu RT, ada yang dekat banget gitu kan. Dia tuh mainlah ke salah satu temennya, kita sebut aja namanya Cecep. Main si Mamat ini ke rumah si Cecep. Dan ketika di rumah itu, Cecep ini lagi ngelamun aja gitu, kayak orang kebingungan. Dan ditegur dong sama si Mamat ini. Dia bilang, "Ngapa sih lu ngelamun aja gitu kan? Orang mah main kek, sambil ngafalin kek, apa kek gitu kan." Aduh, gak kerasa ya kita udah lulus gitu kan. Udah lulus pesantren aja. Dan next kita bakal lanjut lagi. Kira-kira itu cewek ikut ke pesantren yang sama lagi enggak ya. Jadi ternyata Cecep ini suka dengan salah satu santri. Ya mau gimana cuy, karena memang mereka sudah lulus kan, jadi otomatis mereka enggak ada komunikasi. Sedangkan Cecep ini tipikal orang yang memang malu kali ya untuk ngungkapin, ya mau gimana, namanya juga santri, malu-malu gimana gitu. Dan umur mereka pun masih bisa dibilang masih ya remaja, dan nggak mau pacaran juga ya, sebenarnya pengen dekat gitu kan, tapi gimana lah, kata mama tuh udah nggak usah galau, lagian juga kalau emang jodoh mah nggak kemana, udah nggak usah dipikirin, kita liburan kemana ya, bingung banget nih, dia bilang gitu kan. Enaknya kemana ya buat ngilangin galau, hah, lagi-lagi bawa-bawa galau gitu kan. Ya udah, kita naik gunung yang dekat-dekat sini aja, gimana kita coba naik gunung kali, healing-healing di alam gitu kan. Boleh sih, dia bilang, tapi gimana, kita gak punya perlengkapan. Ya sewa aja, kenapa, toh juga penyewaan banyak gitu. Dan gunung yang dekat gak ada lagi, ya kayak bukitan gitu kan. Tapi di situ kan katanya angker. Ya kita mau yang jauh kayak orang-orang, kita gak punya dana. Ya udahlah, kita cobain yang dekat aja, lagian perkara angker mah semua tempat juga angker kali, kata Mamat gitu kan. Yang penting kita gak macam-macam di sana, atau juga kita mau healing-healing. Lagian juga di situ kan salah satu bukitan atau gunung yang memang suka dipakai orang nyari kayu. Wah, banyak pemburu juga, dan memang ada tempat biasa orang-orang pada ngecamp juga gitu kan. Jadi udahlah, kali aja nanti di sana ada barengan gitu kan. Iya sih,
ya udah gas. Jadi siapa yang bakal nyewa alat nih? Ya udah nyewa alat dulu, logistik biar gua, dia bilang. Kita ngeliwat aja lah kayak di Kobong, dia bilang kan. Ya udah siap gas. Nih duitnya patungan lah mereka berdua itu. Singkat cerita, setelah pembagian tugas berhasil, mereka juga ya izin ke orang tua, dan orang tuanya juga ya udahlah seralu gitu kan, mau naik gunung yang penting hati-hati aja. Singkat cerita, mereka itu kumpul nih. Mereka kumpul di satu hari sebelum keberangkatan. Dilihat alat tek. Lah, banyak juga ya alat yang dibawa gitu kan. Ya mau gimana, logistik mereka namanya juga pendaki pemula, atau mereka juga enggak ada yang ngasih tahu kan. Ya bawa makanan semau dewek cuy, yang penting beras banyak gitu kan. Mereka ngumpulin di beras. Aduh, mereka nyoba dulu nih setelah packing-packing kan. Kok berat ya bawaannya? Iya berat. Kita kurangin kali ya. Kurangin apanya? Udahlah gak apa-apa, lagian juga itu kan kalau jalan biasa cuma 1 jam, kalau jalan lama mungkin bisa 3 jam gitu kan. Ya udahlah, kita nikmatin aja perjalanan. Terus kita mau jalan jam berapa? Kebetulan besok kata mama tuh gua ada acara dulu. Ya kemungkinan habis zuhur aja kali ya. Ya udah gak apa-apa, dia bilang. Singkat cerita, mereka ngobrol kayak ngebahas tentang keseruan besok kayak gimana, dan semoga besok ada yang naik gitu kan, bla bla bla. Akhirnya mereka pulang dan mulailah di hari H mereka mau berangkat. Mereka gak fokus, ternyata mereka naik di hari Kamis gitu kan. Ketika sampai di bawah atau di kaki gunungnya ini, mereka tuh gak terlalu banyak ngomong atau apapun gitu kan. Mereka ya naik-naik aja, udah izin mereka naik lah. Baru jalan 5 menit, napas mereka berdua udah kecapean. Mat, kok naik gunung capek ya? Iya nih, capek banget. Aduh, capek banget ya. Iya. Ah, apa kita nggak usah naik ya, di sini aja kali. Ya udah tanggung banget, udahlah. Kita lanjutin aja. Ya udah yuk, kita lanjut lagi jalan. Lanjut ya, begitulah namanya pemula, tanpa ada pemberitahuan, tanpa browsing dan sebagainya ya. Pasti kalian akan ngalamin yang seperti itu, kecapean, kok bisa berat, atau kok gini naik gunung rasanya gitu. Apalagi kalian gak tahu namanya packing-packing barang, itu udah pasti PR banget lah buat kalian. Singkatnya mereka jalan santai-santai. Setelah jam 3, mereka baru sadar bahwa mereka belum sampai di area camp. So, di situ tuh nggak ada yang namanya pos, jadi jalan-jalan aja, dan ketika sampai itu ya udah sampai di area camp atau sampai di puncak gitu kan. Kok kita nggak nyampe-nyampe ya? Ini udah jam 3 nih, kita jalan udah 2 jam lebih gitu. Ya udah mungkin sebentar lagi kali, gak tahu amat gitu kan. Bentar lagi asar, kayaknya kita nunggu asar aja kali ya, takutnya kita telat. Ya udah nggak apa-apa, kita sholat asar dulu aja. Singkatnya asar pun tiba, mereka sholat berdua nih kan berjamaah, mereka sholat, dan setelah sholat si Mamat ini, kita ngopi dulu kali ya biar agak rileks atau gimana gitu. Ya udah bikin kopi, tapi gue mau pipis dulu lah. Ya udah lu pipis sana, pipis lah. Set, si Mamat ini si Cecep ini pipis, si Mamat bikin kopi. Set, Mamat nungguin dong kayak orang PA gitu kan. Ini orang kemana ya? Kok nggak nongol-nongol gitu? Ah ya udahlah, kali mungkin dia lagi lihat sekeliling. Udah setengah jam nih, ini orang gak ada nongol-nongol. Tiba-tiba diteriakin lah sama si Mamat ini. Cep, Cep, dimana lu Cep? Gak ada sautan juga dong kayak. Ini orang kemana ya? Singkatnya, Mamat ini nyari nih. Nyari, muter-muter, ketemulah. Si Cecep aneh, dia lagi ngobrol sama satu pohon. Orang lagi ngobrol, apa gimana ya? Diliatin aja, diperhatiin gitu kan. Ngobrol aja. Kok ini orang ngobrol sama pohon? Dibilang waras tapi kayak orang gak waras. Dibilang orang sehat tapi ngomongnya maupun. Ah, diperhatiin aja tuh sama Mat. Biarin aja, gue pengen tahu ini orang lagi ngapain sih. Serius banget. Dan diperhatiin itu kurang lebih 10 menit. Itu masih ngobrol aja. Dan kelihatan mimik itu kayak senyum-senyum gitu kan. Kok senyum-senyum? Wah udah gak benar nih. Kayaknya manusia ngeliat sesuatu gitu kan. Diteriakin lah, Cecep istighfar lu gitu kan. Cecep ini langsung nengok. Apaan sih Mat, lu ganggu orang aja, orang lagi senang juga. Lu ngobrol sama siapa? Ini gua ngobrol sama tak. Cecep tuh kayak, hah? Dia tuh nyari satu orang yang entah siapa gitu kan.
kok gak ada, kok gak ada. Dan seketika langsung dipanggil sama mama, sini lu, sini lu. Langsung tuh Cecep tuh nyamperin kan, cuk, lu ngobrol sama siapa? Tadi gua ngobrol sama cewek dan gua gak sempat kenalan lagi, tiba-tiba lu tenggor aja. Eh, lu banyak-banyak istighfar. Yang lu ajak ngobrol itu pohon yang gua lihat. Ah, masa sih? Dan si Cecep itu benar-benar ngotot dong kalau dia tuh namanya ngobrol itu benar-benar ya sama cewek gitu kan. Tapi mama tuh meyakinin, udah lu banyak istighfar. Lu udah enggak benar nih. Udah banyak-banyak istighfar, lu ngobrol itu sama pohon. Ah, enggak gitu kan. Ya udah, pokoknya terserah lu, pokoknya banyak-banyak istighfar. Yang gua lihat itu lu ngobrol sama pohon. Dan kalau memang benar itu cewek ada, ya udah nanti juga bakalan nongol. Karena si Mamat ini juga gak mau ngeganggu kebahagiaannya si CCP ini. Tapi ada sesuatu yang ngeganjel yang harus si Mamat ini ngejagain si temannya ini gitu kan. Yaudah yuk, kita lanjut lagi aja. Terus kopinya gimana? Ah, ngupa ngopi. Lu lama banget, kopi udah habis juga. Dan pas udah sampai situ kan kopi itu masih utuh cuy gitu kan. Lah itu kopi ada. Udah sih ngopi dulu, udah yuk. Mamat itu seolah punya firasat buruk atau dia memang gak ngeliat apapun, tapi ini tempat udah beda gitu kan. Singkatnya mereka nenteng kopi sambil jalan gitu kan. Udah kita ngopinya sambil jalan aja. Jalan lagi nih. Kecuk jalan. Dan ternyata di depan itu ketemu papasan dengan satu cewek. Dan ketika nengok Cecep ini langsung, wah si Neng nih gitu kan. Neng. Mamat itu kayak, Neng siapa sih? Itu loh yang tadi gue bilang, yang lu bilang gue ngobrol sama pohon. Ini ceweknya. Oh iya Neng, siapa namanya? Si cewek ini langsung memperkenalkan diri. Ternyata cewek ini namanya tuh Rizka cuy. Ya kita sebut aja namanya Rizka. Rizka. Tapi ada sebuah gelagat dari Mamat ini, hal yang gak wajar gitu. Kayak aneh gitu. Kayak salaman tuh kan ya namanya santri gak jabat tangan. Jadi kayak gini ya gitu kan. Loh mau kemana ke bawah? Oh ini aku mau ngambil sesuatu di bawah, ada yang ketinggalan gitu. Oh Nengnya nge-cam juga ya di atas? Iya nge-cam juga, nanti kita ketemu di atas aja. Kebetulan di atas juga ada beberapa temen aku, dia bilang gitu kan. Oh iya siap. Gak takut apa sendirian? Ya gimana ya, lagian juga di atas cewek semua. Yang berani cuma aku doang. Akhirnya ya udah gak apa-apa, aku aja yang ngambil. Nah si Cecep ini pengen menawarkan diri untuk nemenin. Sama Mamat itu udah dilarang, jangan gitu, udah gak usah. Tapi Cecep ini kan ngerasa gak tega dong perempuan sendiri gitu kan. Lagian juga gak ada yang harus ditakutin juga gitu. Singkatnya nih cuy, Mamat udah gak bisa ngelarang si Cecep. Ya udahlah, selalu ada satu omongan yang dibilang sama si Mamat. Cep, lu boleh ngikutin itu cewek. Cuman, gue cuman minta satu hal sama lu. Selama perjalanan jangan putus ngucapin istighfar. Lu janji sama gue. Iya. Bener lu ya janji sama gue? Iya bener gue janji, asal lu izinin. Ya udah gue izinin. Mulai detik ketika lu jalan ke bawah, lu jangan lepasin yang namanya bacaan istighfar. Dalam hati lu terserah. Ya udah iya gue nurut sama lu, yang penting gue diizinin kan. Iya. Ya udah singkatnya si tasnya ini ditaro nih. Tek di situ. Ya udah gue di sini dulu ya. Gue taruh tas di sini aja. Ya udah iya dia bilang. Cecep ini ke bawah, Mamat ini naik ke atas. Kita akan beralih ke si Mamat dulu. Jalan kucul sampailah di area camp. Ketika sampai di area camp itu enggak ada satu pendaki pun cuy. Enggak ada orang yang nge-camp. Dia tuh kayak ngerasa aneh kan. Kemana? Tadi perasaan cewek itu bilang kalau di sini ada temennya, tapi kok enggak ada? Setahu Mamat, area camp di sini itu nggak luas atau bisa dibilang ya cuman sekeliwokan itu aja kan. Dia coba keliling dulu, nggak ada kok, nggak ada orang yang camp di sini. Dan di situ Mamat baru ingat, astagfirullahaladzim, ini kan malam Jumat ya. Udah gitu malam Jumat keliwon lagi, waduh, ribet nih urusannya. Wah, benar deh. Mamat itu punya firasat bahwa yang sosok cewek tersebut itu bukanlah manusia gitu kan. Wah udah gak beres, yaudahlah gue buru-buru ngedirin tenda. Udah gitu gue ngambil tas, dan siapa tahu si Cecep juga keburu sadar gitu kan. Singkatnya setelah ngedirin tenda, terus dia juga udah prepare yang lain-lain,
buru-buru ngambil tasnya si Cecep ini. Ketika mau ngambil, di situ ada si Cecep, cuy. Tapi Mamat kali ini matanya itu peka banget. Dia dari jauh tuh udah ngeliat kan itu Cecep, tapi bukan. Dalam hati Mamat itu bukan Cecep. Dia jalan pelan sambil dalam hatinya baca istighfar terus jalan, dan mungkin jarak beberapa meter langsung kayak ngomong Mamat itu, "Kamu siapa?" Sosok itu langsung nengok. Itu kondisinya, cuy, udah mau menjelang maghrib. "Kamu siapa?" Sosok itu cuman diem. Ini loh, kayak ngetot, kayak kesel atau gimana gitu. Mama langsung bilang, "Gak usah gangguin kita berdua. Tolong pergi dari tas teman saya ini." Sosok yang berwujudkan sama dengan si Cece, sosok itu tuh menatap tajam sambil melotot. Mamat ini kayak kesel dong, kayak ditantangin lah. Nih sosok malah melotot gitu kan, maunya apa kali? Jalan dong dia. Dan ketika udah dekat, mau dikepret tuh, mau diginiin, tiba-tiba sosok itu ngeles dan seolah kayak jatuh. Jatuh ke sebuah semak yang entah pergi kemana gitu kan. Itu sosok tiba-tiba kabur gitu aja. "Enggak, gue gak bakal takut sama lu. Selama gue gak ngerugiin lu, atau gue gak macem-macem di tempat ini, dan gue pun gak sopan di tempat ini, gue gak bakalan takut," gitu kan. Dan ketika ngambil tas, dia bawa tas, dalam hati mati semoga Cecep baik-baik aja. Dan ngambil tas, dia mau jalan nih, dan kondisi udah mau maghrib gitu kan. Jalan, baru jalan sekitar 5-10 langkah, tiba-tiba ada yang teriak, "Tolong, tolong, Mat, tolongin gua, Mat, Mat, tolongin gua, Mat." Dan kondisi itu udah maghrib mungkin ya. Kayak ngedenger, itu kayaknya suara Cecep deh bener. Ditaruh lagi lah tas tersebut, dan Mamat ini langsung nyari sumber suara. Set, nyari, dan ketemulah. Jadi itu sebenarnya ada sebuah tebingan, gak terlalu dalam, tapi kalau tiba-tiba loncat sih ya kaki patah, cuy, gitu kan. Dan harus melipir ke bawah gitu. Wah, ini bocah tiba-tiba di bawah ngapain dong gitu kan. Diteriakin sama Mamat, "Cep, Cep," gitu. Mungkin kedengeran sama si Cecep ini, "Mat, lu di mana? Lu di mana?" "Gua di atas, gua di atas." Cecep celangak-celing, Cecep celangak-celing. Dan ternyata, "Di mana? Enggak kelihatan, enggak kelihatan. Udah lu pokoknya tunggu di bawah. Gua bisa ngeliat lu. Tunggu, tunggu." Sebenarnya areanya itu terbuka banget, dan kalau ngeliat ke atas itu harusnya kelihatan. Tapi entah kenapa itu enggak kelihatan. Dan ketika mau jalan melipirin, Mamat ini teriak ke si Cecep banyak-banyak istighfar, yang ternyata Mamat itu ngeliat banyak sosok kuntilanak. Mungkin ada sekitaran 3-4. "Cep, banyak istighfar ya, banyak istighfar," gitu kan. "Iya, iya, iya," teriak gitu. Mamat agak sedikit panik, dia tuh agak nyari jalan terus melipir-melipir walaupun agak keserimpet-keserimpet. Dan parahnya adalah Mamat ini gak bawa headlamp, cuy. Bener-bener gak bawa headlamp. Jadi dia, mereka turun, turun, dan alhamdulillah sampai di si Cecep. Dan kelihatan nih Cecep ini udah panik setengah. Ya gimana sih, orang panik banget tuh gitu kan. "Lu apa, lu apa? Terakhir gue ceritain, kita harus keluar dari tempat ini." "Ya lagian lu ngeyel banget," dibilanginnya. "Ya udah, gue salah, maaf maaf ya. Lagian sama cewek ngebet banget sih lu." "Ya udah, iya gue salah, iya. Jangan ceramah mulu. Gimana ceritanya ini, kita harus keluar dari sini." "Ya udah ikutin." "Lu gak bawa senter?" "Gimana gue mau bawa senter, orang dari situ gak jauh kok. Dan gue kan gak ada niat untuk ke bawah sini juga." "Ya udah kita jalan pelan-pelan ya, semoga kita gak nyasar," gitu kan. "Ya udah lu masih ingat gak, Mat?" "Insya Allah sih gue masih ingat," dia bilang gitu kan. "Ya udah yuk jalan pelan-pelan, gak ada yang namanya jauh-jauh, kita saling pegangan aja." "Iya," dia bilang. Mereka jalan tuh pelan-pelan. Dan ketika mereka jalan itu, benar cuy, ada suara ketawa cekikiran kuntilanak. Hihihi, itu ketawanya melengking banget. Cecep langsung kayak ketakutan dong. "Mat, itu apaan yang ketawa?" "Itu tuh yuk, cewek yang demen sama lu." "Ah,
Lu mah bisa aja. Cewek yang gue demenin kan cakep. Lah itu suara apaan melengking begitu? Udah suaranya kagak enak didengerin. Ya lagian lu dari tadi gue kasih tahu juga bahwa gue udah punya firasat jelek sama itu cewek. Lu masih aja ngikutin atau nolongin. Ya kan gue gak tahu. Ya kenapa lu gak ngasih tahu kalau bahwa yang gue lihat itu bukan sosok manusia gitu kan. Udah susah kalau orang udah ngejar nafsu, mau ngomong kayak gimana pun nih sahabat lu, mau ngomong apapun lu udah gak bakalan ngeruin juga gitu kan. Iya udah, iya gue maaf, nanti gue bakal nurut sama lu deh, dia bilang gitu. Ya udah banyak-banyak istighfar. Dan sepanjang perjalanan mereka jalan itu, mereka selalu diketawain sama si sosok Kunti ini cuy. Jalan terus dan sosok Kunti itu pengikutin terus. Singkat cerita, mereka dengan susah payah, dengan jarak pandang yang memang gelap, mereka akhirnya sampai di area camp. Tapi ketika sampai di area camp ini, itu ada beberapa tenda. Di sini kan tendanya si Mamat sama si Cecep. Ya mungkin selang beberapa meter itu ada dua tenda saling hadapan. Dan Cecep ini nanya dong ke Mamat, itu tenda siapa? Kagak tahu, orang yang lagi ngecamp kali, biarin aja. Dan ya udahlah, mungkin ada orang yang ngecamp gitu. Alhamdulillah mereka jadi ada temennya. Dan sosok Kunti itu pun ketika udah sampai di area camp itu kayak ngilang dengan sendirinya gitu kan. Singkat cerita, mereka masuk ke dalam tenda. Udah yuk kita sholat maghrib dulu nih, kita ini dulu, kita jamah, karena mereka kan udah ketinggalan gitu kan. Akhirnya mereka sholat isya, sholat maghrib. Dan setelah selesai sholat, mereka itu langsung masak-masak. Ketika mereka masak-masak, itu kecium bau aroma bunga melati dan bau bangke busuk. Bau bangkenya ini gak terlalu menyengat banget gitu ya. Singkatnya nih, kok bau ya? Udah biarin aja. Lu tau gak ini bau apaan gitu kan? Gue tahu. Udah biarin aja, kayaknya ada beberapa sosok yang kesini. Udah, mungkin senang sama lu kali, ngikutin lu mulu itu sosok gitu kan. Ah lu jangan ngadi-ngadi, jangan nakut-nakutin gua gitu kan. Ya lagian, udah makanya cuek aja, banyak-banyak istighfar. Kan dari awal juga gua udah bilang lu banyak-banyak istighfar. Coba lu ceritain kenapa sih lu tadi. Nah akhirnya si Cecep ini nyeritain. Mulai awal ketika mereka pisah, si Cecep ini ternyata ngobrol panjang kan dengan si cewek itu. Kayak nanya gimana-gimana. Mereka ini atau si cewek ini ketinggalan sebuah tas. Akhirnya turun dan ketika diikutin, si cewek ini tuh masuk ke area yang dimana hutannya ini tuh lembat banget kayak semak-semak. Cecep ini sempat negor, kok masuknya ke semak-semak? Iya, di sini kok ketinggalannya nggak ada gelagatannya aneh atau nggak ada gelagat apapun. Oh ya udahlah. Dengan polosnya Cecep terus ngikutin dong. Terus, dan entah gimana ceritanya, sosok perempuan itu tiba-tiba hilang. Dan ngerasa bahwa nyari terus kan, manggil-manggil nama cewek tersebut, kok gak ada. Dan harusnya ya kalau kita nyasar itu atau udah ngerasa udah aneh, ya udah kita gak usah ngikutin atau balik lagi aja. Tapi ya karena punya tanggung jawab, mungkin bawa si cewek tersebut atau mau namanya si cewek tersebut, ya terus aja diikutin sampai akhirnya kayak nyasar gitu kan. Dia bingung lah, itu cewek kemana? Teriak-teriak terus dong si cewek ini, teriak namanya, dan si cewek itu nggak ada cuy. Dan ketika teriak-teriak, ternyata ada satu sosok Kunti itu kondisinya masih sore hari, itu lagi nangkring di atas pohon. Yang dimana si Kunti itu cuman ketawa kayak seolah ngetawain seneng si Cecep ini. Dan ketika lagi diketawain itu, Cecep ingat tentang amanat dari si temennya ini. Lupa kalau bahwa si Cecep ini gak, ya sepanjang turun itu gak istighfar atau ya gak sesuai amanat dari si Mamat ini gitu kan. Dia tuh kayak ngerasa bersalah aja sama si temennya ini. Dan ketika punya rasa bersalah ini, aduh gimana ya, ya udah deh, akhirnya dia istighfar terus, walaupun paniknya cuy. Dan dia tuh kayak, ya udahlah gue nyari jalan lagi. Dan dia nyuekin si sosok Kunti itu dan ngikutin jalan yang memang dia rasa bahwa itu jalan sebelumnya.
Dan ternyata dia ketemulah sama sebuah tebingan yang dimana dia ngerasa bahwa jalan tersebut itu jalan buntu. Dia tuh kayak astagfirullahaladzim, malah nyasar lagi gitu kan. Dan udah bingung, akhirnya dia cobalah teriak-teriak. Dan ketika Cecep teriak-teriak itu gak ada satupun yang nyaut. Dan dia pun kayak ngerasa, wah mungkin gue udah nyasar dan harus nyari jalan. Dan ketika mau nyari jalan masih kondisi dalam ya terang gitu cuy. Tiba-tiba kiri kanan itu banyak sosok kunti yang lagi merhatiin si Cecep ini. Mungkin kalau sosoknya satu, Cecep masih berani gitu kan, masih cuek. Tapi sosok kuntinya itu banyak banget. Bahkan perwujudan dari kuntilanak itu gak ada yang bagus mukanya. Ada yang jelek, ada yang matanya keluar, ada yang mukanya hancur dan lain-lain gitu kan. Singkatnya nih cuy, akhirnya karena kepanikan itu teriak-teriak, dia cuma bisa diem dan berharap dalam hatinya itu Muhammad ini buru-buru nyusul dan kedengeran suaranya gitu. Dalam hati Cece pun sambil baca-baca istighfar gitu, dan alhamdulillah ketemulah si Muhammad ini. Nah sekarang lu udah percaya kan kata si Muhammad. Makanya kalau temen lagi ngomong itu diingetin apa didengerin. Gue bilang lu sepanjang perjalanan baca istighfar, lu ngapa kagak istighfar? Lu jadi orang susah sih kalau udah muka apa udah pengen sama cewek tuh. Iya gue tahu gue salah, maaf gitu kan. Iya gue gak lagi-lagi, dia bilang gitu. Dan ketika mereka lagi bahas obrolan itu, bunga melati dan bau busuk itu masih ada gitu kan. Dan mereka pun ketika mau makan itu seolah jadi kayak nafsu dan gak nafsu. Sebenarnya mereka tuh ngeliwat ya pakai ikan asin, nyambel, tahu, tempe gitu kan. Harusnya jadi menu yang memang menggairahkan gitu. Gak tahu kenapa Cecep ini kefokus sama si dua tenda tersebut. Kok gue jadi ngerasa aneh dengan dua tenda tersebut ya gitu kan. Gue penasaran deh. Udah gak usah kepo dengan tenda tersebut, mungkin mereka udah istirahat gitu kan. Tapi kok sepanjang kita nyampe di sini tenda tersebut itu kok kayak gak ada aktivitas atau gak ada kegiatan apapun. Ngejogrok tuh dua tenda, gak ada yang namanya lampu atau gak ada namanya suara, entah orang ngorok entah apa gitu ngobrol-ngobrol. Karena harusnya orang yang naik ke sini itu kayak orang untuk camping aja atau untuk healing-healing aja gitu kan. Gak mungkin orang langsung tidur pulas. Biasanya mereka pasti akan menikmati ngobrol sama temen gitu kan. Dan Mamat ini sebenarnya penasaran juga, tapi dia gak terlalu mau kepo dengan urusan orang gitu kan. Dan akhirnya Cecep ini memberanikan diri, gue izin ya, mau ngeliat tenda sebelah atau negor siapa aja gitu kan. Ya udah, tapi kalau gak disautin sama orangnya lu gak usah terus maksa ya gitu kan. Ya iya. Mamat ini sebenarnya dia ngeliat satu sosok yang lagi berdiri di dekat tenda tersebut, entah manusia entah bukan. Tapi gak ngomong ke si Cecep, kayak seolah mau ngasih pelajaran ke si Cecep ini. Dan si Mamat ini bilang, lu banyak-banyak istighfar ya. Cecep ini langsung nengok, emang kenapa? Emang lu tuh serba salah ya. Orang banyak istighfar itu ya kan kita ya gak ada salahnya gitu kan. Banyak-banyak zikir, lu mau kemana juga zikir aja gitu. Iya, dia bilang. Pada saat ini dia nurut. Dan sumber bau dan bunga melati itu ternyata makin Cecep mendekatin ke tempatnya atau ke tenda itu makin kecium aroma baunya. Ketika lagi jalan tuh kok baunya makin nyengat ya. Dan dia tuh dalam hatinya sekarang tuh nurut gitu kan, kayak sambil jikir. Wah apaan nih. Dan dipanggil lah ketika udah sampai tenda tersebut. Bang, kak gitu kan, kayak manggil gitu. Udah pada tidur aja nih gitu kan. Dari dalam tenda tersebut itu ada yang nyaut, belum nikah. Dan suaranya itu persis banget dengan satu cewek yang ngikutin si Cecep, atau yang pada saat ke bawah si Cecep ini. Cecep langsung kayak kok suaranya kayak gua kenal. Sini aja kak masuk gitu kan.
Di sisi lain dia udah punya firasat buruk dan takut juga. Di sisi lain dia penasaran. Aduh, gimana ya? Gua takut tapi penasaran. Dia nengok langsung ke belakang. Si Mamat kayak cuek dan kayak gak merhatiin juga. Ah, biar gua gak penasaran. Dan dia sambil baca istighfar. Dia agak ngelangkah. Kok gelap ya? Sini aja kak masuk. Cuman begitu doang. Aduh, tendanya ditutup. Ya udah, nggak apa-apa kalau kalian mau istirahat, saya pergi aja. Tadinya udah kayak mau ngurungin gitu. Dari tenda itu tiba-tiba dibuka, cuy. Sret. Otomatis orang udah mau buka tenda, dia tuh kayak diem dong. Aduh, nggak enak lagi gitu kan. Dibuka. Dan lu tahu, cuy, ketika ada orang yang buka tenda tersebut, Cecep itu benar-benar ketakutannya bukan main dan langsung lari ngibrit gitu. Yang ternyata yang dilihat sama si Cecep ini adalah ketika ada sosok yang buka tenda, sosoknya itu hancur. Dan di dalam tenda tersebut itu ada beberapa pocong yang lagi rebahan, cuy. Cecep ini langsung lari pontang-panting ngedeketin si Mamat. Dan Mamat senyum-senyum dong. Kenapa lu lari-lari? Tenda itu bukan tenda manusia. Tenda itu tenda jin, dia bilang gitu. Sejak kapan setan bisa bikin tenda, dia bilang gitu kan. Ah, bodo amat dah. Dan lu kalau emang udah tahu, ngapa kagak ngasih tahu lo? Kan gua udah ngasih tahu, lu banyak-banyak istighfar. Ya maksudnya langsung ngasih tahu kayak bahwa tenda itu tenda gay. Dan bodo amat ah, gua mau masuk ke tenda aja, tutupin ya tenda tuh. Gua masih di luar, enggak usah macem-macem lo. Udah kita ngobrol-ngobrol lagi. Tapi gue takut itu mukanya masih kebayang-bayang. Emang yang lihat apaan? Pokoknya mukanya jelek. Terus ada pocong juga. Wah, baunya ternyata bau kembang dan bau busuk itu dari tenda tersebut. Ya udah sih, biarin aja masing-masing aja. Dan gak lama ketika si Cecep ini nyeritain, itu ada suara ketawa cekikikan. Mamat ini langsung neng. Mamat ini kayak bilang, udah ya kalian gak usah gangguin kita berdua. Kita di sini cuma niat ngecamp dan kalian gak boleh gangguin kita berdua di sini. Dan singkatnya nih cuy, Mamat ini cuek. Dan di luar itu memang ada beberapa penampakan, bahkan tenda tersebut itu masih ada. Yang dilihat sama Mamat di situ tuh ada aktivitas sama kayak pendaki atau orang ngecamp gitu. Orang kayak jalan, tapi jalannya tuh kayak lunglai, kayak capek, pelan gitu kan. Dan kelihatan kayak disenterin. Ini kayaknya ada yang aneh dari tempat ini gitu. Coba habis gue tanya. Dan udah masa bodoh gitu. Dan sosok itu pun bener-bener gak gangguin. Walaupun ada beberapa sosok kayak Kunti yang mau gangguin itu seolah kayak gak berani sama si Mamat ini. Pokoknya gak berani ngedeketin atau ngegangguin parah banget. Dan sesekali Mamat ini kayak, lu kalau gangguin gue, lu bakal gue gangguin balik gitu kan. Bahkan si Cecep yang ngedengar omongan si Mamat ini kayak, lu ngegangguin itu demi gimana sih? Udah, lu kalau takut di dalam aja, nggak usah ikut campur, nggak usah di sini cuman untuk orang-orang yang berani doang. Udah, lu di dalam aja, tutupin tuh pakai SB, nggak usah lu ikut campur urusan gua sama demi itu. Gua mau ngobrol doang sama dia, kali aja gua dikasih nomor gitu kan. Heh, lu udah mau belok apa? Yalah, gua cuman bercanda doang. Lagian lu normal naik gunung malah jadi penakut gitu. Ya gimana, gue gak terbiasa. Lagian kok lu bisa-bisanya sih ngeliat begitu. Aku juga gak tahu, Mamat bilang gitu kan. Dah, gue mau masuk juga. Masuklah si Mamat ini dan nyetingin tendanya. Ketika mereka mau istirahat, ternyata benar cuy, di luar itu suara kuntilanak itu masih cekikikan aja. Sedangkan Mamat ya pulas aja tidur. Cecep ini gak bisa tidur atau ngerasa terganggu dengan suara kuntilanak tersebut. Dia tuh selalu ngegangguin si Mamat ini. Bangun gitu kan. Tapi gak bangun-bangun. Udah, biarin aja cuekin. Makanya banyak-banyak zikir, banyak-banyak istighfar gitu kan. Dan mungkin karena udah kecapean dengan teror si kuntilanak gitu, singkatnya mereka tuh kayak akhirnya bisa tidur juga gitu kan. Dan ketika subuh-subuh mereka dikagetin bahwa di luar itu gak ada tenda sama sekali. Dan ketika selesai sholat subuh, akhirnya Mamat ini bilang, lu tahu gak, ini tuh ternyata malam Jumat Kliwon. Dan wajar aja sih kalau kita digangguin, mungkin banyak demit-demit yang pada keluar. Lah lu kok gak bilang sih, dia bilang. Ah, percuma bilang sama lu. Jadi lu
kita buru-buru cepat-cepat turun, kelamaan juga nggak bagus, kita ngejar jumatan nih. Ya udah kalau gitu kita selesai masak-masak kita langsung turun aja. Ya udah iya gas. Nah, akhirnya mereka udah selesai masak-masak dan singkatnya mereka turun. Dan ketika mereka sampai di bawah, ketika mereka turun ini mereka nggak ada gangguan apapun. Dan ketika sampai bawah, ternyata ada, jadi yang jaga tempatnya ini tuh kayak beda orang lagi. Diceritain, mas, berani-beranian aja kalian berdua ngecamp gitu kan, udah tahu di sini tuh lagi sepi-sepinya. Loh, memang kenapa gitu? Ternyata 2 minggu yang lalu di situ tuh ada orang yang meninggal dunia, yang dimana meninggalnya itu gara-gara ketimpa pohon. Nggak tahu, pokoknya intinya pohon tersebut itu tiba-tiba roboh. Pantesan aja di situ tuh ada pohon yang agak sedikit melintang gitu kan, dan kayak nggak mikir juga bahwa itu pohon baru roboh kali ini, baru-baru gitu, dan nggak ada pemberitahuan dari pengurus sebelumnya. Dan si orang tersebut, ya maaf mas, kalau dikasih tahu takutnya nanti tersuges kalian malah ketakutan gitu kan. Dan menurut beberapa yang jaga di situ juga, sempat selama 2 minggu itu ada beberapa orang yang ngecamp dan mereka pun sama ngalamin hal yang sama, yaitu diteror dengan sosok yang ngecamp atau yang ketimpa pohon tersebut, cuy. Ya walaupun cuman terornya itu kayak cuman diketawain, selalu ada lalu lalang, ada orang yang ngedirin tenda juga gitu kan, kayak ya cuman gitu-gitu doang, nggak sampai yang namanya dibawa atau disesatin. Dan si pemilik tempat itu juga atau yang jaga tempat itu tuh kayak bilang, ah itu mungkin demit sini kali kalau yang nyasarin, ya itu mah udah hal yang biasa, sebenarnya jarang sih demit sini nongolin gitu, ya mungkin lagi apa saja kalian berdua, ya nggak apa-apa mas lah, lagi juga teman saya ini, karena si mamat itu, wah lu mau giliran teman susah aja lu seneng banget gitu kan. Singkatnya akhirnya mereka setelah dapat penjelasan dan mereka pun kayak, oh ternyata gara-gara kejadian ini gitu kan. Ya udah tuh mereka nggak terlalu lama ngedengerin penjelasan juga, dan alhamdulillah mereka juga turun udah selamat. Dan singkatnya mereka ini pulanglah ke rumah masing-masing, dan ketika pulang ya udah mereka langsung prepare untuk jumatan dan ceritanya pun selesai, cuy. Dan dari sini yang bisa diambil adalah ketika kalian kemana-mana, ya nggak usah yang namanya aneh-aneh, nggak usah yang namanya punya pikiran jelek, nggak usah yang namanya, ya kemanapun kalian tempat dipijak gitu, ya kalian percaya dengan demit juga nggak apa-apa, nggak percaya juga nggak apa-apa, ya intinya nggak usah sompral, nggak usah sombong, nggak usah songong gitu kan. Karena di tempat tersebut entah itu ada hewan atau ada makhluk yang tak kasat mata, menurut gue yang gue percaya juga, ya nggak ada salahnya lah kita untuk nggak bertingkah di tempat orang lain gitu. Dan kalau ketika kalian naik gunung, kalau misalkan dalam satu tim kalian itu ada temen yang ngerasa punya gelagat udah aneh, kalian harus wajib mengingatkan dan menegur si temen tersebut bahwa hal yang kalian lihat itu adalah sesuatu hal yang gak wajar, dan buru-buru ingetin daripada nantinya kenapa-napa gitu, cuy. Dan mungkin ceritanya cukup sekian. Gua Samsul undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.